Marilyn Manson. Apa yang ada di benak kalian jika mendengar nama itu? Mungkin selintas di pikiran kalian pasti mikirkan sosok misterius bermake up menakutkan, ala musisi gotik, metal, dan dia seorang kriminal yang penuh dengan kontroversi. Tapi jangan buruk sangka dulu, teman-teman. Ternyata di balik nama Marilyn Manson tersirat bahwa dia memiliki masa lalu yang kelam. Biar enggak penasaran, berikut kisahnya. Check this out. Nama asli adalah Brian Hugh Warner. Nama tenar Marilyn Manson, yang beralamat di Canton, Ohio. Tanggal lahir 5 Januari 1969. Agama yang dianut satanik atau penganut setan. Marilyn Manson adalah anak tunggal hasil dari buah hati Bob dan Hugh Warner. Marilyn Manson dilahirkan dengan nama asli Brian Hugh Warner, namun dia mengganti namanya ketika dia tenar menjadi musisi rockstar dengan nama samaran Marilyn Manson. Marilyn Manson adalah keturunan dari keluarga yang sangat religius. Ibunya penganut Kristen Episkopal dan ayahnya seorang Katolik. Selama remaja, Marilyn Manson dikenal dengan sosok yang sangat pendiam, bertubuh tinggi, berbadan kurus. Dan selama dia bersekolah, Marilyn sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Karena seringnya dibully, jadi semasa dia bersekolah, Marilyn Manson dikenal anak yang pendiam dan jarang bergaul dengan teman-temannya. Pada waktu itu, Marilyn Manson bersekolah di Kristen Episcopal. Lalu setelah dia menempuh sekolah selama 10 tahun, dia lulus dari sekolahnya. Setelah dia lulus sekolah, dia taat sekali dengan ajaran Kristen. Marilyn selalu hadir di gereja setiap hari, walaupun di gereja juga sama sering dibuli oleh pendeta-pendeta di gereja yang sering dikunjunginya itu. Pembulian itulah sebagai penyebab utama Marilyn Manson mengalami cuci otak traumatis. Asal-muasal Marilyn mulai membenci Kristen. Jadi intinya, Marilyn Manson mulai membenci Kristen ketika dia mendapat pembulian di sekolahnya dan juga di gereja dulu. Bahkan saking bencinya dia kepada Kristen, Marilyn Manson terkenal dengan salah satu ucapannya dengan moto, "Hopefully, I'll be remembered as the person who broke and the Christianity." Yang artinya, diharapkan saya akan dikenang sebagai orang yang membawa akhir bagi Kristen. Ketika dewasa, Marilyn Manson dan keluarganya terpaksa harus pindah ke Fort Lauderdale, Florida, dikarenakan akhirnya mendapat pekerjaan yang lebih baik di sana. Pada saat itu, Marilyn Manson bekerja menjadi seorang jurnalis untuk sebuah majalah lokal. Namun dia merasa tak cocok dengan pekerjaannya sebagai jurnalis. Dia mengundurkan diri dari pekerjaan itu dan Marilyn pada saat itu mulai memutuskan untuk membuat sebuah grup band yang dipengaruhi oleh Ozzy Osbourne dan Kiss. Nama awal bandnya bernama Spooky Kids. Namun dia rasa nama itu kurang bagus, kemudian dia mengganti nama bandnya dengan nama Marilyn Manson. Nah, nama Marilyn Manson terinspirasi dari salah satu penyanyi terkenal Marilyn Monroe dan seorang pembunuh psikopat Charles Manson. Dari situlah awal mula nama Marilyn Manson tercipta. Keinginan bermusik Marilyn Manson telah terlihat sejak kecil. Dia sangat mengidolakan band-band rock seperti Kiss, Led Zeppelin, dan Black Sabbath. Dan keinginan dia dalam bermusik telah tercapai hingga saat ini, tak kurang dari 13 album yang sudah Manson buat bersama rekannya. Antara lain adalah album Antichrist Superstar, The Last Tour on Earth, dan yang terbaru adalah The Pale Emperor. Selain berkarir dalam musik, Manson juga tercatat sebagai produser, pemain film, dan mulai tampil di beberapa acara televisi mulai tahun 2010 silam. First of all, I met you briefly, and I was trying to remember where I met you once, because you don't forget a meeting with Marilyn Manson, and I was. Seiring melambung tinggi nama band Marilyn Manson mulai menciptakan suasana baru di lagunya. Dia menciptakan sebagai eksperimen gila dengan menceritakan musik mereka dengan bumbu-bumbu lirik lagu bertemakan antikristus. Tak hanya itu, Marilyn Manson saking bencinya dengan ajaran Kristen, dia sampai ikut ke dalam organisasi antikristus dan dia ikut dalam perencanaan pembakaran gereja sekitar tahun 2000-an yang lalu. Bow down and worship the red dragon. The
dia dan para fansnya berniat membakar gereja bersama fansnya dengan alasan demi kebaikan setan. Oh iya teman-teman, saya hampir lupa, Marilyn Manson menerangkan pada publik jika dia itu seorang penganut aliran satanisme atau ajaran yang dianut oleh para pengikut dengan mempertuhankan setan yang didirikan oleh Anton LaVey pada tahun 1966 di San Francisco. Nah, biar teman-teman ketahui bahwa Manson sering menyebut dirinya sebagai Antikristus Superstar. Oke teman-teman, sekian ulasan tentang Marilyn Manson. Ada kritikan dan saran, isi di komentar. Terima kasih.